kenapa, Mbak? Ada yang gak ngerti? Iya nih. Apa yang gak ngerti, Mbak? Saya tuh suka gak ngerti deh sama jalan hidup saya. Kenapa, Mbak? Enggak. Maksud saya, ini cara pakainya HP gimana sih? Iya, sini. Sini adik ajarin. Nanti mbaknya kalau udah jelas, mbak bisa langsung narik hari ini. Kayaknya mulai besok aja deh. Yaudah. Nani mbak, kalau ada orderan masuk, pencet yang ini. Iya. Ya dapet mbak. Jadi saya harus narik sekarang dong. Yaudah mbak, harus senyum ya mbak, senyum. Ramah sama penumpang, soalnya penumpang itu raja mbak. Selamat ya mbak. Biar nanti dapet tips yang besar hari ini. Semangat. Ada apa, Bu? Katanya suruh ngebut. Saya lupa, harus fotokopi dulu. Sebentar ya. Mas, ya, Bu. Tolong fotokopi dong. Ya, berapa lembar, Bu? 80 lembar. Iya, Bu. Mas, pinjam uang recehnya ya. Nanti sekalian saya bayar sama uang ongkosnya. Kayak opang. Apa, Mas? Gak apa-apa, Bu. Bagus. Berapa? 8.000. 8.000? Bu, pas. Kapan ya aku bisa punya rumah sendiri? Mami. Ayo cepat, nanti kita ketinggalan pesawat loh. Iya tapi maafin Mami ya, lihat deh, Mami tuh belum siap. Ya udah sana, cepet siap-siap. Tapi tunggu di mobil. Mawar, pinjem terasi dong. Enggak terasi, ada. Ada Bun, itu kok kamu masih goreng tempe? Gara-gara lihat Bu Suri ini ya. Iya nih Bun, aku jadi pengen cepat-cepat punya rumah sendiri. Sabar. Semua ada waktunya. Seperti sekarang ini, ada waktunya untuk mengangkat tempemu itu. Mbak, jadi driver OkJack juga. Wah, selamat Mbak. Selamat bergabung. Boleh saya bantu? Nyala. Makasih. Mbak, kalau motor buat usaha, jangan cuma bisanya dipakai doang, tapi diservis juga. Kalau misalnya nggak sempet servis, ya suruh aja pacarnya. Kayaknya pacarnya kelihatannya baik loh. Beneran, Mbak. Lagi pula saya juga ngeliat pacarnya itu tipe cowok yang setia. Jangan sok tahu deh lo. Tahu, Mbak. Kan saya pernah nganterin Mbak sama pacarnya. Lupa. Jauh ya, Bu? Saya kira... Kira apa, Mas? Saya kira kalau nggak jauh ya dekat. Jadi berapa, Mas?
120.000. Ya, Mas. Saya lupa ke ATM tadi. ATM dulu yuk. Gak bisa, Bu. Kalau mau pesan saya lagi harus lewat aplikasi. Ya, gimana dong? Mana saya udah telat. Gimana kalau... Saya bayar besok. Saya titipin sama si Boni, ya? Ya? Saya duluan. Gak setuju. Gak setuju saya. Ya. Hah? Hah? Ya, 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 ya. Ah, kenapa lagi nih? Bismillah. Ah, mau gua kini sih. Percuma juga boy aku jelasin. Kamu tuh selalu aja curigaan sama aku. Sekarang juga kamu turun. Oke, Jack. Oke. Mbak mau nanya jalan Sumbawanya di sebelah mana ya? Cafe Orange tahu kan, Mbak? Cafe Orange. Iya, udah buruan, Mbak. Saya ditunggu ini, ya. Mas. Mas Oje kan? Saya oke, Jack, Mbak. Bukan ojek doang. Ya, apapun itulah, anterin saya sekarang dong, Mas. Aduh, nggak bisa, Mbak. OKJ kan ojek online, jadi pesennya harus lewat aplikasi. Udah punya belum aplikasi OKJ-nya? Belum punya sih. Ya, lagian saya juga belum pernah naik ojek. Download aja dulu, Mbak. Gimana kalau Mas aja yang downloadin? Maaf, namanya siapa, Mbak? Diva. Nomor telepon? 0878-83-34-49-78. Alamat email, Mbak. Emang harus lengkap banget ya, Mas? Kayak CV aja. Oke, oke. divalove@gmail.com. Oh. Soalnya tinggal alamat email aja, Mbak. Ya, Mbak. Mohon maaf, aplikasinya lagi error, Mbak. Lagi pula juga motor saya lagi mogok, Mbak. Saya nggak bisa anter. Nih, kalau nggak percaya nih, Mbak. Nih, tuh. Nah, itu bisa. Yaudah, anterin saya sekarang ya, Mas. Ya, Mbak. Mati lagi. Belum rezeki, Mbak. Mbak. Ya, kenapa saya enggak boleh nanya-nanya enggak, Mbak? Oh, boleh. Kenapa? Mbak sering ke Cafe Orange ya? Baru dua kali sih. Itu juga gara-gara diajak sama pacar saya, Mbak. Sama pacar? Ya, memangnya kenapa, Mbak? Enggak, Mbak. Enggak apa-apa. Saya dulu juga sering pergi ke Cafe Orange diajak sama pacar saya. Tapi itu dulu. Sekarang udah tinggal kenangan, Mbak. Maksud Mbak udah putus gitu? Sayang. Ya, Mbak. Pertanyaan saya salah ya? Gak apa-apa, Mbak. Waktu saya baru putus, jadi masih baper, Mbak. Sayang. Bismillah. Alhamdulillah.
Mbak. Mbak. Kenapa, Mas? Saya antar aja deh. Yuk. Loh, tapi saya kan belum pesen, Mas. Udah gak apa-apa. Gratis dari saya. Yuk. Saya duduknya gimana ya, Mas?